Untuk di perjalanan kali ini kita akan memancing atau casting, teknik casting. Di tengah hutan ada danau dan semoga ada hasilnya. Di perjalanan ada buah ini, habis dimakan hewan. Ini namanya buah tiwadak atau cempedak ya. Dan di sana juga ada pohon durian. Semoga buahnya masih ada dan kita menikmatinya. Oke, kita lanjut. Melelahkan juga, akhirnya baru sampai pohon durian. Jam-jam perjalanan, hanya berjalan kaki dan bekasnya terhambur, bekas orang-orang cari. Kita taruh dulu peralatan pancing, kita cek buah durian, semoga kita mendapatkan buah. Tasnya mau habis, sisa sedikit. Ya, kita mendapatkan ini. Ada satu, ini dua. Kali ini semoga ada isinya juga. Ini lumayan perjalanan yang melelahkan dan membayar capek. Oh, ini ada satu lagi, tersisa kecil-kecil, kita kumpulin. Apakah ada lagi? Oh, ternyata ada lagi. Ini dia, hanya tersisa kecil-kecil kawan-kawan. Dan di sini kita mendapatkan lagi ini dan ini juga. Ini juga satu, walau kecil-kecil tapi lumayan. Apakah ada lagi? Oh, di sana ada satu lagi. Ini kita dapat. Kita kumpulkan saja dulu. Dan ada lagi. Ternyata banyak, walau kecil-kecil. Tadi malam hujan, buahnya melimpah ini. Kita kumpulkan lagi, nanti kita video setelah terkumpul semua. Dan semua duriannya sudah terkumpul, yang sudah jatuh-jatuhnya, tapi kecil-kecil, nggak masalah lah kecil-kecil. Karena ini hanya sisa-sisanya, jadi inilah hasil perjalanan memancing. Dan danau ada di hutan sebelah kanan sana. Mungkin nanti kita akan mancing. Sekarang sudah 1:30 dan kita coba kupas satu buah kita makan. Oke. Kita langsung kupas satu buah. Ini walaupun kecil tapi masih ada isinya ya. Nah, ini dia
duriannya. Langsung kita makan aja. Setelah kita perjalanan jauh terbayarkan dengan adanya buah durian. Sangat manis. Kita kupas lagi sebelahnya. Mantap bukan? Walaupun kecil, kita nikmati saja. Oke, kita akan coba buah yang paling kecil. Nah, ini dia buah yang paling kecil. Kecil sekali bukan? Kita coba kupas. Ternyata terlalu sulit kupasnya, langsung kita belah aja. Karena buahnya kecil, saya belah aja. Dan ini pun masak, walaupun kecil, hanya ada 2 biji. Kita nikmatin saja. Ini dia. Tuh. Oh. Tebal bukan dagingnya. Habis. Hanya ada belahannya lagi. Satu, dua, tiga, ada kecil juga, empat, lima, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
tambah yang kita makan 2 tadi, jadi semuanya 32. Ternyata ada kecil lagi ini, lebih kecil dari tadi. Oke, mantap. Dan saya akan lanjut mancing karena sudah 1:30 dan kalau pulang lumayan jauh jalan kaki. Oke, kita lanjut mancing. Pohonnya besar sekali. Buahnya sudah mulai habis. Yang jatuh hanya sisa-sisa terakhirnya. Akhirnya kita akan sudah sampai danaunya. Lumayan jauh ke sini dari pohon durian tadi. Jam 2 lewat sudah. Kita coba mancing.